Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan, walau hanya lewat suara. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang berjuang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Di video kali ini kebetulan gue lagi santai, lagi longgar. Gak tau kenapa, saya mau ngerjain teman gue. Nanti ceritanya gue lagi di luar, pinjem motornya orang. Terus posisinya motor saya ini bannya bocor. Terus yang kedua, saya gak bawa dompet, jadi minta tolong teman saya itu biar jemput ya, biar jemput. Gak tau nanti dijemput apa enggak. Terus saya ngirimi lokasi palsu, jadi lokasi fake. Saya sekarang ada di rumah, tapi nanti saya kirim lokasi saya ada di jalan. Nanti biar teman saya tuh merapat ke sana ya, nggak tahu nanti jemput apa enggak, tapi kita coba aja. Kebetulannya saya mau prank ini teman gua, dating gua. Ya soalnya dia kalau masalah ditipu-tipu ini gampang, nggak butuh ngerti soal gini. Oke, langsung aja ya, kita telepon teman saya. Semoga aja dia lagi nganggur. Telepon dulu. Ini kan saya di dalam ruangan, otomatis kan suaranya kan kedengaran kalau dalam ruangan. Nanti saya ngobrolnya di sini aja yang ada angin-anginnya, jadi biar ketahuan kalau saya ini benar-benar di luar, jadi gak di dalam ruangan. Oke. Okay. Iya, ini saya telepon ini. Gak diangkat, dia lagi ngapain dia itu? Kamu di mana? Di rumah, bos. Jemput aku kah? Saya di luar di Pak Jenggot ini, di Pak Jenggot. Tak kirim Sherlock, ban saya bocor. Saya pakai motornya orang ini. Halo. Yo. Sekarang yo. Saya nggak bawa dompet ini, nggak bawa uang. Ya Allah Roh, ini lo saya dengerin lo, saya ingin bawa, nggak bawa motor, bawa motornya. Serius. Cepet lo, tak tunggu Roh, yo, tak tunggu. Mana tipu, serius ini kamu sini sudah? Saya nggak bisa video call ini, rame, cepet. Oke, nggak jadi. Kau diminta tolong, bulet kamu nih. Yo, nggak jadi. Kamu leting susah, nggak mau bantu kamu nih. Gue lanjut. Aduh, gagal kawan. Ternyata dia udah curiga duluan. Soalnya dulu pernah ngerjain gini juga ke Om Juan. Mungkin dia pernah lihat video saya. Kita mau nyari lagi adik saya aja. Pasti kalau adik saya pasti berangkat. Okay. Iqbal aja lah ya, Iqbal. Oh, merah. Halo. Pak Jule. Mela, kamu di mana? Di rumah. Lagi sibuk kasih. Ini baru pun dari kantor, gimana? Jemput abang dulu. Abang motor abang bocor ini. Abang enggak bawa dompet. Di mana? Di Pak Jenggot. Abang nanti abang kirim share lokasi ya. Iya, Bang, ya. Oke, sekarang jangan lama-lama. Oke, Bang, ya. Oke, makasih yo. Sekarang yo. Oke, okay, Bang. Oke, okay, yuk. Oke, okay, kawan ya. Sudah dapat targetnya Omela. Mati game nih, enggak mau nanti. Oke, okay, kita mau nyari dulu lokasinya ya, lokasinya. Lokasinya kita cari dulu. Oke, okay, saya rekam dulu ya. Saya cari dulu posisinya, kita ada di Tanggul Jember ya, Tanggul Jember, oke. Mana nih?
Oke ya, ini sudah dapat lokasinya. Saya upload dulu ya, saya titik dulu. Saya titik dulu, oke. Nah, oke ya. Coba kita buka di map-nya, map aslinya ya. Habis itu kita kirim ke Omela. Coba kita cek dulu, udah sesuai posisi kita, dekat di Polsek Tanggul Jember ya. Oke, habis langsung kita kirim ke Omelanya. Oke ya, bagi lokasi Anda saat ini. Oke ya, ini bagi lokasinya saat ini sudah tanggul. Ini dia sudah buka ya, sudah dibuka. Kan dia ngecek di mana posisi saya ini sekarang ya. Oke. Lama kali. Oh, dia kan di Pak Jenggot itu di pertigaan. Dia agak ke utara dikit nanti ya. Posisi yang tak plotin dia. Apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Kontak. Hah? Kontak. Kontak motor. Itu. Mana? Ya itu, wes. Mau bos nyerin itu. Enggak, Mela. Suntoro dia udah tahu. Udah duluan. Ini Mela yang mau jemput ini. Ya, terus? Ya dia sudah ke Pak Jenggot nih jemput saya ini. Oh, rantanya ke sana. Dia udah ke sana dia. Udah merapat ke sana. Lama sekali. Ras tebu kunci berarti. Apanya? Ras tebu kunci. Gak jadi yang teman yang sutradara tadi ini enggak mau. Oke, Bang, siap, Bang. Mantap. Kamu tuh sudah boleh. Aduh, lama kali re. Tapi hanya dekat kok, dari asrama sini ke Pak Jenggot ini dekat kawan ya. Paling berapa, paling 10 menitan lah ya, 10 menit. Kalau jalan kaki ya lumayan, tapi kalau pakai motor cepet lah ya. Sorry Melae. Soalnya Melae ini kalau sama saya ini usilnya minta ampun kawan ya. Udah saya anggap kayak adik kamu sendiri, makanya kalau saya minta tolong, apa butuh apapun pasti dia bantu ya, pasti dibantu. Tanpa ada embel-embel di belakang. Oke ya, Omelanya lagi telepon. Angkat dulu ya. Halo. Halo, di mana? Apa di Pak Jenggot? Di Pak Jenggot. Ya maksudnya itu. Saya apanya cuma Pak Jenggot. Saya enggak tahu. Enggak Pak Jenggot, saya enggak tahu. Cuma taunya dari Pak Jenggot gitu. Salah lokasi. Kamu sekarang di mana nih? Di klinik laboratorium. Oh, di klinik laboratorium. Iya. Coba kamu ke utara dikit, ke utara dikit apa di pinggir jalan? Utara di mana nih? Hah? Kamu bawa helm berapa? Hah? Bawa helm berapa? Satu. Waduh, lu terus abang nanti pakai helm apa? Enggak pakai helm. Tadi kalau abang bawa motor tadi enggak pakai helm, terus abang ngapain jauh-jauh ke sini? Sesuaikan dengan protap dong, kalau rasa mau pakai helm. Iya, tapi abang enggak bawa uang, Mela. Kamu bawa uang enggak sih? Loh, abang di mana? Abang di klinik Nabila itu. Klinik Nabila itu kok bisa di depan sama saya masuk sih? Coba kamu video call abang dulu. kamu ngapain di situ? Kamu ngapain di situ, Mela? Abang katanya di sini. Aduh. Sorry. Abang cuma ngetes aja gimana adik abang kalau abangnya kesusahan ternyata kamu jemput langsung.
Pak. Kerjain saya. Oh, di klinik Nabil. Oh, kamu di situ ngapain, Mela? Katanya abang di sini, jadi saya ke sini ban bocor. Udah wes, pulang wes. Gak enak abang ini. Mobil aja belum lepas wes. Makanya kalau abang BA tuh hati-hati, jangan terlalu percaya. Aduh dimatikan. Aduh dimatikan kawan. Dongkol itu dongkol. Oke. Ternyata adik saya itu kalau ini saya kira responnya minta ampun kan ya. Saya lagi kesusahan apa gimana pasti ditolong, pasti ditolong. Tapi ya gitu ya. Kita saling usil-usilan, tapi usil-usilan dalam artian biar raket ya, biar raket. Pertemanan kita tuh biar raket ya. Jadi sudah biasa kalau kita gini nih buat hiburan aja. Nanti biar saya minta maaf lah sama adik saya kalau sudah ngerjain. Tapi kayaknya enggak masalah juga sih. Soalnya dia ini sering ngerjain saya juga. Oke. Okay. Saya akhiri videonya, terima kasih sudah nonton, semoga video kayak gini menghiburkan ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian tekan tombol lonceng notifikasinya, tombol subscribe-nya biar kalian tahu video-video dari Jam Lujo. Oke, saya akhiri videonya, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakuin terbaik dan tetap semangat, itu best. Coba kita video call Omela ya, gak tahu sampai rumah apa belum. Halo, kau udah sampai rumah belum? Saya juga sampai rumah. Terus? Keringat, apa lihat ini? Panas di luar nih. Tapi udah sampai rumah toh? Sudah. Sorry ya. Saya ini berpikir ini, saya ini dikerjain. Apa saya ini? Benaran? Tapi kan lokasinya kan sesuai toh. Saya ini dari situ. Untuk belum saya tanya orang di situ. Lah kamu enggak sempat tanya tadi berarti. Itu orang ini saya kelewatan dikit kan saya. Kelewatan dikit 10 meter ini saya balik kanan lagi. Hmm? Ada orang ada bersih-bersih di situ. Apa itu? Saya mau tanya. Terus? Nah, ajalah. Udah, sorry ya. Oke, bos. Oke, tapi emang abang akui kalau kamu kalau pas abang lagi susah apa gimana, emang kamu nih paling jos lah. Pasti bantu, pasti ya bantu. Sering-sering bantu abang ya, Mela? Saya ini bantu. Jangan abang, orang lain saya bantu ikhlas. Nah, ya harus gitu, harus ikhlas. Meskipun di prank gini harus ikhlas yo. Hanya saya ini sering dihianati dan prank-prank ini. Ya emang sekarang posisinya mungkin kamu lagi dongkol lah sama apa, tapi nanti kamu lihat di videomu tuh lucu juga ya. Apalagi nanti kalau kamu sudah pindah ke NTT sana, ke Soe sana toh, nanti kamu jarang ketemuin kayak abang gini nih. Saya ini kemarin habis teralih, saya jadi berpikir saya di prank apa benar. Maka saya ragu-ragu ini abang share kok gini. Tapi kok share lo benaran, ya sudah saya gas. Eh, Mela. Mela. Ya mungkin saya terlalu ikhlas. Ikhlas gak apa-apa toh, gak apa-apa. Karena sama nanya pertemanan tuh harus ikhlas, semuanya harus ikhlas. Gak boleh ada embel-embel di belakangnya toh. Oke, guys. Apa saya sih ikhlas, Pak? Oke, okay, sekali lagi maaf ya. Thanks. Oke, bos yo. Oke, okay, yo. Selamat siang. Yo, selamat siang. Aduh, kasihan juga tapi enggak apa-apa lah. Buat hiburan aja biar mempererat tali persaudaraan tadi pertemanan kita. Oke. Okay? Lanjut di next video.